Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan diberkahi kehidupannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan review tanaman hidroponik saya yang di sebelah sini. Ini adalah tanaman selada jenis atau varietas namanya Kaipira. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah bok choy ya. Saya akan jelaskan sedikit terutama untuk teman-teman pemula yang akan mencoba bercocok tanam secara hidroponik, terutama untuk teman-teman yang memiliki lahan sempit di perumahan-perumahan, maka cara bercocok tanam seperti ini adalah merupakan solusi. Baik teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Jadi instalasi utama ini, di sini ada tandon, ada nutrisi ya. Nutrisi ini nanti dipompa ke sini. Ini ya, dipompa ke sini. Kemudian naik ke atas. Kemudian keluar di sini ya. Jadi nanti airnya keluar di masing-masing pipa ini, mengalir ke tanaman. Kemudian teman-teman, dari tanaman airnya itu akan berakhir di sini, berakhir di sana. Kemudian dia kembali ke tandon nutrisi tadi ya, sini. Nah, dia akan keluar di sana. Jadi dia menyedot air dari ember ini menggunakan pompa akuarium di dalam. Kuatnya relatif kecil teman-teman ya. Jadi walaupun non-stop 24 jam, anggap saja dia akuarium yang ada di ruang tamu teman-teman. Setelah dipompa naik ke tanaman, kembali lagi ke tandon ini. Jadi terjadi namanya sirkulasi. Kemudian teman-teman, yang perlu saya informasikan bahwa nutrisi untuk, jadi ini kita isi air ya, air baku, air sumur bisa. Kemudian ditambahkan pupuk cair. Teman-teman bisa beli di toko pertanian namanya Abemik. Tapi kalau nggak ada pupuk Abemik, maka teman-teman bisa racik sendiri ya. Saya menggunakan 5 jenis pupuk untuk saya racik di sini. Kemudian yang teman-teman wajib ya, wajib miliki namanya alat ukur kepekatan atau alat ukur PPM, namanya TDS meter. Jadi teman-teman bisa nyalakan di sini 0, lalu kita ukur ya. Kita ukur ini 700 ya. 700, saya hold dia ya. Nah, 777 ya, 770 ppm. Nah, untuk tanaman ini umur 25 hari. Jadi biasanya ppm nutrisi itu kita naikkan bertahap teman-teman ya. Misalnya usia 1 minggu itu kita menggunakan ppm 400 ppm bisa. Kemudian usia 15 hari kita bisa naikkan ppm-nya menjadi misalnya 800 ppm. Kemudian usia 20 hari ke atas kita bisa taruh di 800 sampai 1000. Jadi tergantung jenis pupuknya ya. Ini karena pupuknya racikan saya sendiri. Jadi rata-rata saya gunakan ppm itu sekitar 800 sampai 1000 sudah cukup.
tidak boleh lebih dari 1000 lebih ya, karena biasanya pengalaman saya daunnya itu akan terbakar pinggirnya kalau kelebihan atau overdosis seperti itu ya. Jadi di usia ini usianya 25 HST, ini sudah bisa siap panen dan sangat muda ya, daunnya ini sangat muda. Ini saya ambil video di sore hari, jadi tadi siang sudah kena panas terik. Jadi kalau misalnya kita panen pagi hari masih berembun, ini daunnya renyah sekali dan sama sekali tidak ada rasa pahit ya. Kenapa? Karena yang pertama pertumbuhannya cepat, yang kedua nutrisinya tercukupi, yang ketiga usianya masih relatif muda. Beda dengan yang ditanam di tanah, itu bisa sampai 30 sampai 40 hari. Sehingga tekstur daunnya itu kaku dan kadang rasa pahit, kemudian ya kurang enak lah. Jadi saya rekomendasikan untuk yang ini lebih enak dikonsumsi ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau melakukan budidaya untuk pemula, ini saya juga pemula, jadi ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman. Kemudian terkait dengan ini teman-teman, pipanya ini saya menggunakan pipa PVC 3 in ya. Saya bisa sarankan juga menggunakan pipa PVC 2,5 in sudah cukup. Kenapa? Karena kalau 3 ini lebih mahal ya. Kalau untuk di Jayapura ini harganya per batang ini 4 meter panjangnya. 3 in yang paling murah itu sekitar 120 untuk sekarang, 120.000. Jadi kalau ada 10 batang ya tinggal dikalikan aja 1.200.000 gitu. Belum yang lain-lain. Jadi kalau yang 2,5 in relatif lebih murah. Jadi tapi teman-teman tidak harus banyak ya pipanya. Untuk pemula mungkin satu pipa dulu juga boleh, kemudian embernya ini pakai ember kecil juga bisa. Yang penting instalasinya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian nutrisinya, kalau teman-teman masih sulit untuk meracik sendiri, bisa belajar di channel saya, itu ada tutorialnya untuk meracik nutrisi ya, nutrisi tanaman hidroponik. Itu silakan dipelajari. Tapi kalau teman-teman masih ragu, bisa membeli nutrisi yang sudah jadi dari pabrik, namanya Abimic ya teman-teman. Nama nutrisinya Abimic. Ini saya akan panen maksimum 5 hari ke depan. Tapi kalau sudah ada yang mau pesan atau mau beli, ini hari ini juga sudah bisa dipanen karena usianya sudah cukup ya. Kemudian ini seperti ini penampakannya, akarnya juga putih ya, bersih. Di bagian bawah-bawah memang biasanya ada yang sudah tua. Nah itu nanti pada saat panen kita buangin yang bagian bawah, bisa dikasih untuk pakan ikan di kolam sana ya. Di sana itu ada kolam. Seperti itu. Jadi ini saya menanam dua jenis tanaman. Yang pertama selada, yang kedua ini pok choy ya, atau sawi sendok, menggunakan pupuk yang sama. Jadi saya menggunakan pupuk produk Merauke, ada 5 jenis. Untuk nutrisi A saya menggunakan Merauke Kalnit dan FE ya. Untuk nutrisi B nya saya menggunakan Merauke Max S, Merauke Map, dan Merauke Flaky. Jadi ada 5 jenis pupuk yang saya campur. Jadi seperti ini. Silakan teman-teman kalau mau
konsultasi atau bertanya-tanya yang masih pemula, saya bisa membantu untuk memfasilitasi sesuai kemampuan pemula saya ya. Seperti ini. Oke, teman-teman, seperti itu aja review tanaman hidroponik sederhana saya. Semoga menginspirasi, semoga memberi manfaat untuk teman-teman ya. Saya akhiri, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.